Wakil Gubernur Papua, Clementina, meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta pada Jumat 21 Mei 2021. Clementina meninggal sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat sebelum menjabat sebagai Wagub Papua. Clementina merupakan Bupati Mimika pada 2002 hingga 2006, juga 2008 hingga 2013. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto Jakarta sembari menunggu keputusan dari keluarga juga protokoler pejabat daerah. Belum diketahui penyebab meninggalnya Clementina. Keberadaan Clement ke Jakarta sebelumnya untuk menjalani pengecekan kondisi kesehatan.